Media sosial bukan lagi setakat menjadi wadah untuk perkongsian gambar dan video. Ianya jika bijak dimanfaatkan, netizen juga mampu menjana pendapatan lumayan. Itu yang dilakukan Roshamira Amdan, 31 tahun, yang mengusahakan kuih comel atau kuih lukcup yang berasal dari Thailand sehingga dia mampu menjana untung RM2,000 sebulan. Roshamira yang menetap di Kuala Lumpur mempelajari teknik membuat kuih lukcup ini dari laman YouTube. Sebelum ini, dia hanya menjadi ejen rakannya dari Kelantan sebelum bertekad untuk mengusahakannya sendiri setelah mengetahui potensi kuih comel ini yang mampu menjana pendapatan lumayan. Dengan hanya menggunakan Facebook dan WhatsApp, Roshamira mendapat tempahan di beberapa negeri termasuk Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Kalau dulu, hanya orang kata macam tak sangka lah boleh sampai tahap macam ni, sebab belajar pun hanya belajar dalam YouTube. Lepas tu dia punya bahan apa pun semua sendiri yang belajar macam mana cara nak buat. Lepas tu ada masa pun kadang-kadang ada kesulitan jugalah. Dough dia kadang-kadang tak jadi, bentuk dia tak jadi. Tapi kita kata belajar sampai bolehlah. Sampai yang kata tahap sekarang ni lah, macam mana bentuk yang saya buat sekarang. Roshamira turut berkongsi ilmu kepada kakaknya, Roshanida Amdan, yang menetap di Felda, Bukit Damar, Temerloh, Pahang. Tamanya kini dia telah mempelbagaikan jenis bentuk seperti pisang, lobak, cili, mangga, durian bagi menarik hati pelanggan. Setiap kuih comel yang dihasilkan berbeza mengikut bentuk dan dijual dengan harga antara RM20 hingga RM80.